Misalnya Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai, yang namanya sholat itu mencintai sekali. Ya makanya orang itu ijma secara tarek, kalau terawih itu sunnatu Umar. Kalau qiyamul lail sunnatu Rasul, karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Terawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Surah Khairil Mahdubi Alayhim Wa'ala'ud-Dud. Terus niki napa niati nggih dewe Mu'adz bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Terus ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Makanya kasusnya sholat terawih, saya katakan kasus karena melahirkan firqoh. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu tidak bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid, di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat, sengtu sanu jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Sebelum sholat itu nopo munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh ya sentral, tokoh sentral. Tapi pakai saya makmum. Ya wa sahabat di Mustafa, Mustafa kan yang ngomong ya nganggur nih di dia rapati pagi pidato kan yang tengok-tengok tuh yang sholat. Yang itu tuh makmum Nabi gak boleh rasa apa sih nganggur-nganggur kan nopo. Sesuai terkenal loh Nabi sebulan Ramadan hari ini saya itu nambah itu. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat-riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang, Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai, yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak perlu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya ada ini sesuatu yang tidak perlu menjadi. Semenjak itu tidak ada sholat setelah terakhir itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sholat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lihat si Ali, ada yang muni Rangkula. Mari perkara, ada yang muni apa? Rangkula. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku jadi kancaku, nebak kok 4, cek kagian. Tapi aku jadi loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan madzhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarek, kalau terawih itu sunnatu Umar. Kalau qiyamul lail sunnatu Rasul, karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Terawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lah tawar ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirannya ngin. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Sing jan muakkadah, muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10. 10 rakaat. Itu ngerti muakkadah. Qabla subuh 2 rakaat. Qabla zuhur 2 rakaat. Kalah saja juri Ali dari Rom. Itu enggak lepas enam deh. Kopral Atri Ali. Jadi walur. Oh cuy itu enggak. Kopral Maghrib mari orang pantas. Orang mana? Orang pantas yang atas. Terus Kopral Isya 10. Itu sendirian sunat nopo. Maka karena kalau baca Isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket nopowi. Gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu jidin bahasa sendiri, ini kata yang menduga yang ada satu mu'in, jidin jidin maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga, karena Ramadan itu waktu jidin bahasa sendiri, waktu sing cancet tali mondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono, nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan itu ibad. Di Ramadan apa? Titikal no. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah gerang rokaan. Lah Umar mau jadi istihad. Ya orang puas dengan lu Umar, lu Umar sahabatnya Nabi.
Lo sak pinter-pinter ya ormas zaman akhir ada terus di Umar menang ke sini kenal sing duwe Islam. Memang ada kalau omri, kajine Muhammad tuh duwe Islam. Sak roro wong sing ora kenal Nabi, ora paham sing kenal. Paham ya? Lu paham sing kenal sini? Kenal di ormas saiki di sini Umar. Nunggu hakim lete ning ngono traweh pinten? 20 rakaat. Mbok 20 rakaat. Entah mung pinten? Di syuting TV saat itu, ngar kalau bolak-balik ngomong NO balik lo ning bunut bergerak ning terawah itu ning sholat subuh Arab Saudi rasa nopo bunut Muhammadiyah balik lo ning terawah padahal sama udah roleh kabe lah Arab Saudi terawah kamu aku NO ya roh, nah ning Arab Saudi rasa nopo jadi balik lo ya penting. Dan nah, tak apa boleh Gus balik ya boleh wabi orang Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad wajib din. Nah, wabi ya tepahan cocok ya anu orang ya. Ya, sahabat dong alimnya istihad per apa. Akhirnya Umar mutus sofinten 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggu hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma'alah Nabi ngendikan as-sholat khairun mawdu'un. Kalau ini sholat mesti asik akhir awasilah sejumlah yang ada sejumlah iya, pokoknya nak jenisnya sholat mesti lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masa-masa karena tren sholat malam itu di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fikuli rokaten dipotong dengan satu salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rokaat hanya satu salam itu ya goblok. Mereka kasus sholat isya sing dua tahiyat itu lama syafi'ilah darani tahiyat awal itu sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namun tahiyat awal akhir. Paham ya? Tapi gedeng teman-teman ya keliru ya tambah pintu. Mereka sholat isya lah itu tahiyat awal sun. Artinya sunnah itu bi. Nah ditinggal rapat, nah jatuhnya tinggal dan mau ngakeh. Aja tau kita di kiai orang tahu nanti ya Allah patok balam lah. Nah tapi kiai kan kondisi Imam Syafi'i sun. Bukan ini cerita ilmiah. Karena tak berani apa yang nama Allah aku nggak alim. Bukan sama cerita apa. Nanya sama Allah aku nggak alim. Nggak boleh. Nggak ngalim udah nama Allah Imam Syafi'i raka aku nggak alim. Mungkin sudah nih, sudah nih nama. Kau ngalim sih dorong-dorong anu sana kok. Masih pintum, ngalim ya ngalim, mau coba sih soal Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab nikmati bid'ah Tuhan ini, bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku ya. Karena beliau Amirul Mukminin menang dan sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya dari holy, menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Ini tuh sahabat ahli Quran jinten Ubay bin jinten. So, Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Boten mau tak pulang ngimami Amir ilmu. Mbak Umar ditutup. Goblok. Masa Amir ilmu minum ngongkor rabuk turuti. Jadi. Tapi lucunya di kita Umar itu makmum. Jadi kan Ubay kan karena sopan. Tapi sopannya gini malah nentang perin. Ini kalau ini foto ini moco muslim. Kalau biasanya nak foto moco muslim ya kalian santai-santai kula. Kula mulai nyiayi bapak wafat 2005. Ini dari ngimami, kalian santai kodok kula dari entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula gitu rencana ngimami.